Nah, Primoces, setelah lo lihat beberapa konten gue yang kemarin soal motor ini, sebelum dia dikirim ke Pontianak, gue rencananya mau jalan-jalan. Karena kalau lihat dari belakang nih, kan bentuknya beda banget nih. Jadi antara breakout, tapi orang lebih kenal gaya-gaya V-Road. Walaupun sebenarnya juga dia mirip-mirip sih. Nah, gara-gara ban belakang gede ini, memang banyak yang DM gue adalah, lihat dong bang kalau jalan gitu. Nah, gue pengen kasih lihat nih kalau dia jalan. Jadi setelah gue jelasin tadi secara teknikal dia kayak apa, terus dia pakai ban apa, modelnya kayak gimana, segala macam gimana, saatnya kita kasih lihat kalau dia riding. Gue pengen riding nggak jauh dari bengkel, yaitu gue memutar di dalam kompleks. Kompleks di sekitar bengkel ya, di Jalan Flamboyan Rempoa. Jadi mungkin ya seperti yang lo lihat, gue nggak pakai helm sama nggak pakai jaket karena gue mau sambil denger nih. Kira-kira ada bunyi-bunyi yang nggak lazim nggak, terus ada kira-kira suara-suara, bunyi-bunyi, bentuk-bentuk, dan lain-lain yang kira-kira kurang enak biar gue bisa makeover lagi sebelum dia dikirim ke, mana tadi namanya gue lupa, Pontianak. Nah, gue ingetin lagi nih, di Pontianak kalau lo ketemu motor ini, itu pasti yang bawa kemungkinan besar adalah ownernya, yaitu Bro Witi. Nah, lo tegur aja, Bro Witi, ini motornya, gue udah lihat. Gitu, sama dia orangnya asik banget kok. Jadi buat lo yang kalau ketemu dia di Pontianak nanti, tegur-tegur deh, ajak riding tapi pelan-pelan. Karena biar gimana, ini motor 250cc V engine bawa bobot ban segede gitu. Benar ya? Kita jalan-jalan sekarang yuk. Hidupin, cek. Sama. Jalankan tuh. Latar. Jalan yuk. Karena dia bawa ban segini gede. Jalan kayak begini mah paling gigi dua aja udah cukup kali ya. Ada polisi kita sekalian kita ngetes. Aduh, becek. We'll be right back.
kalau dari riding position sih enak loh. Jadi ya modelnya nggak beda jauh, panjangnya lebih rendah, terus dibuat panjangnya ini sekitar lebih dari 10 cm lah, karena biar mengakomodasi ban sama bentuknya biar nggak bangkit. Ini harus panjang banget sih. Dan depan enak, dan belakang terasa lega, karena ini lah. Begitu, udah ngeliat kan, kalau bawa ban ukuran 300 yang hampir 3 kali bannya dia, rasanya berat juga sih, kayaknya pinggang mesti lebih lincah gitu. Nah, seperti itu, jadi jangan lupa lo harus lihat sama like, comment, share sama subscribe channelnya Primo, karena yang kayak gini-gini, kerjaan kita yang kayak gini-gini akan kita update, bahkan kita kasih lihat dari progres 50, 70, 90, sampai 100%. Ngomong-ngomong, video ini gue bikin beberapa seri karena memang tujuannya kita mau minta pendapat sama apa ya, masukan dari Primo CS kira-kira seperti apa, sama info gitu ya. Dihujat juga boleh sih, nggak apa-apa, jangan takut, senang-senang aja. Yang penting apalagi kalau tujuannya belajar sama-sama. Terus jangan lupa juga gue ada TikTok nih di Norman Pulungan 22 sama Instagram Primo 116 Garage. Nah, kurang lebih seperti itu hasil ridingnya yang gue udah kasih lihat, udah dengerin suaranya, lihat bentuknya. Jangan lupa lihat video sebelum-sebelum dan sebelumnya. Kalau sebelumnya banget nih, di 100% gue kasih tahu apa aja yang gue bangun. Jadi kita ulang. Nah, kurang lebih seperti itu. Gue pamit ya. Dah. Thank you.